kita ke nomor 28. 28 ini juga soal mudah. Kenapa mudah? Karena hanya soal tentang koordinat. Nah, koordinat sebenarnya materi paling mudah di matematika ya. Yuk. Ini harus gambar, nggak bisa kita bayangkan. Kita gambar. Oke, kita gambar koordinatnya. Nah, itu ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Nah, oke, kita sekarang ke titik A. Titik A adalah negatif 2,4. Karena negatif 2, berarti kita lihat dulu X-nya, negatif 2, berarti di sini ya, ini negatif 2. Kemudian 4, berarti naik 4, 1, 2, 3, 4, di sini 4. Nah, berarti kita tarik garis set, kemudian seret, ketemu dia titik A. Oke, terus sekarang titik B, B 5,4, 1, 2, 3, 5, berarti kita cari X-nya 5, 1, 2, 3, 4, 5, berarti di sini 5, kemudian 4, naik ke atas 4, nah gini ya, ketemu di sini, ini titik B. Kemudian C, 8, min 2, 5, 6, 7, 8, min 2 di sini, nah ini 8, berarti dari sini turun, ini titik C. Kita hubungan ya, karena pakai warna yang lain. Coba kita pakai warna merah. Oke, dari A kita hubungkan A, B, kemudian ke C. Nah, terus yang diminta adalah koordinat titik D, padahal dia bangunnya trapesium siku-siku. Ya sudah, tinggal kita gariskan begini toh. Nah, selesai di sini. Titik berapa ini? Titik min 2, min 2. Jadi jawabannya adalah yang D. Trapesium siku-siku, hati-hati dengan bentuk trapesium siku-siku. Gak boleh lupa ya. Nah, ini jadinya seperti ini. Oke, nomor 29. Nomor 29 ini soal sedang ya. Kita diminta menghitung tiga luas. Ini luas pertama, ini luas kedua, ini luas ketiga. Oke, luas bangun yang pertama berarti adalah setengah lingkaran. Karena setengah lingkaran berarti kita butuh R. Ya, ini ada tanda satu ini loh. Nah, kita lihat yang tanda satu ternyata 7. Berarti ini dari sini ke sini itu D ya, bukan R. D-nya 7, berarti R-nya 7/2. Nah, luasnya adalah setengah kali pi kali r kali r. Nah, sederhanakan. Ini 11, ini habis, berarti kita tiga punya 77/4. Kemudian luas yang kedua, ini satu ya. Yang kedua itu adalah bangun segitiga. Berarti segitiga itu alas kali tinggi. Alasnya, karena garis satu berarti 7. Tingginya, hati-hati, tingginya bukan ini ya. Bukan ini tingginya. Tingginya adalah garis 5 ini. Nah, berarti kita punya 7 kali 5. Alas kali tinggi bagi 2. Berarti 35/2. Oke, sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah jajar ginjang. Alasnya 7, tingginya 5. Berarti alas kali tinggi, 5 kali 7, 35. Karena ini bentuknya adalah pecahan desimal, maka kita ubah jadi desimal saja ini. 77/4, berarti ketemunya adalah 19,25. 35/2 berarti 17,5. Sedangkan yang 35 kita jumlahkan yuk. 19,25, 17,50, 35,00. Kita jumlahkan, ketemunya adalah yang A, 71,75.
Ya. Untuk nomor 30. 30 ini termasuk soal sulit karena satu, kita harus melihat gambarnya dengan jeli, kemudian perhitungannya menghasilkan bilangan koma-koma. Ya, tidak, bukan bilangan yang pas, maka ini termasuk soal yang sulit. Kalau tidak jeli melihat gambar, maka akan sulit. Sebenarnya ini apa sih? Itu ya. Nah, oke. Yang pertama, ini arsirannya sudah jelas ya. Ini sama ini adalah bangun yang sama, setengah lingkaran yang sama. Kita gabung aja tuh sebenarnya. Ya. Jadi luas lingkaran. Nah, luas lingkaran adalah karena ini pi-nya 314 berarti 314 per 100 dikali R-nya. 8 ini adalah D-nya, berarti R-nya adalah 4 kali 4. Ketemunya adalah 5024 per 100. Oke, berarti 50,24. Nah, naik kali langsung tergesa-gesa ketemu loh, ini ada 50,24 jawabannya B. Tapi belum selesai. Yang kedua adalah bangun seperempat lingkaran. Luas seperempat lingkaran. R-nya adalah 8. Berarti seperempat kali 314 per 100 kali 8 kali 8. Nah, kita sederhanakan. 2 ketemunya adalah sama ternyata 5024 per 100 berarti 50,24. Jadi kita tinggal jumlahkan. Nah, ketemunya adalah 100,48. Jawabannya adalah yang C. Oke, kita ke nomor 31. 31 ini soal mudah karena hanya ditanya simetri lipat. Lipatlah bangun ini sehingga tepat menjadi dua bangun yang sama. Oke. Kira-kira dilipat kemana? Kalau kita lipat dengan bekas lipatan ini, bisa enggak? Berarti lipat ke sana ya, ke sana, lipat. Oh, ternyata pas. Berarti kita punya satu. Oke, sekarang kalau kita lipat dengan garis yang ini. Berarti ke sana, lipat. Nah, yang ini pas. Tapi yang ini tidak sama. Nah, sehingga yang ini tidak bisa dilipat ke arah sini. Maka dia hanya punya satu simetri lipat. Tuh ya. Kalian bisa melipat kertasnya loh ya. Karena ini kertasnya tipis, kalian bisa melipat dan melihat hasil bayangannya dari belakang. Ini tidak akan gaduh yang ini tidak akan menyatu. Ya, ini juga. Nah, ini karena berbeda. Maka lipatannya hanya ini, sumbu simetrinya hanya yang ini. Nomor 32. Nah, nomor 32 ini soal sedang tentang luas gabungan bangun datar. Nah, kita kalau ada gambar ini langsung dianalisis. Ternyata ada gambar persegi dan ada gambar apa yo? Trapesium, betul. Persegi, kita lihat di sini. Panjang A 3/7C. Padahal C belum tahu. B lebih panjang 2/3 cm dari A. A juga belum tahu. Nah, ternyata di sini diketahui C-nya 28. Nah, soal sedang karena ukurannya harus mencari semua di soal, tidak ada di tertera di gambar ya. Oke. Karena C-nya 28, berarti A-nya berapa ya? 3/7 kali 28. Yaitu 12. Sedangkan B lebih panjang 2/3 dari A, berarti 12 ditambah 2/3, ketemunya 35. Nah, sudah, luas 1 berarti sama dengan, karena hanya persegi, 12 kali 12, 144. Luas 2, karena dia trapesium, nah berarti panjang sisi sejajar, 12 ditambah 35, dibagi 2, dikali, tingginya adalah 28 dikurangi 12. Ya. Berarti berapa ini? 47/2 dikali
16, ketemunya adalah 37. Nah, tinggal kita jumlah saja, ternyata jawabannya adalah yang A. Oke, sekarang nomor 33. Nah, nomor 33 ini ada dua bangun ternyata. Yang pertama tabung, yang kedua adalah balok. Ukurannya sudah tertera di situ semua. Sekarang tinggal kita lihat, ini termasuk soal sulit karena butuh pemahaman ya. Bangunnya sebenarnya gampang, hanya tabung dan balok. Apa sih yang dicari? Ternyata isi. Isi itu adalah volume. Tabung A berisi air penuh. Nah, berarti yang ini penuh. Berarti kita cari dulu volume penuhnya. Volume tabung, karena penuh berarti pororo. P-nya 22 per 7. Poro, ro-nya 14. 14 kali 48. Itu ya, kita coret. 2, berarti 22 kali 2 kali 14 kali 48. Nah, ada triknya, tidak perlu dihitung dulu. Coba kita biarkan dulu. Oke, karena ini banyak toh, mau ngitung ya rumit nanti dulu. Siapa tahu nanti bisa disederhanakan. Nah, sebagian air dituangkan ke sini. Sampai tinggi air di tabung menjadi 16. Padahal di sini tinggi tabung 30, tinggi airnya hanya 16. Berarti kan tidak penuh. Oh, tinggi air di tabung A ya, di tabung A, maaf. Tinggi air di tabung A. Berarti ini ya, sorry, ini bukan yang 16 itu yang, nah. Nah, berarti tadinya penuh, dituang, sampai ini tingginya hanya tinggal 16. Gitu ya. Yang dituang sini sebagian. Nah, berarti isi air di balok ini kan tidak penuh. Itu ya, jadi volume di balok itu hanya panjang kali lebar kali, nah ini yang mau kita cari tingginya berapa. Karena tadi yang dituang dari tabung A ke B itu tidak penuh, berarti tingginya bukan 48. Berapa tingginya? Nah, kita cek ya. Ini berarti salah. Tingginya yang dipakai bukan 48. Kita lihat semua saja ya. Oke, sebentar. Berarti volume yang dituang ke balok adalah 22. Ups, maaf. Nah, volume di tabung ini adalah 22 per 7 kali R yang dituang berarti karena di sini tingginya tinggal 16 berarti yang dituang ke sini adalah 48 dikurangi 16. Berapa itu? 32. Berarti ini dikali 32. Ya, kita sederhanakan. 1, 2. Untuk mencari ini, volume yang di balok itu sama dengan volume yang ditabung dengan tinggi 32. Ya, kita samakan saja ini. Berarti 22 kali 2 kali 14 kali 32 itu harus sama dengan 32 kali 28 kali tinggi. Yang mau kita cari tingginya. Nah, bagaimana cara mencari tingginya? Ya, tinggal 22 kali 2 kali 14 kali 32 dibagi 32 kali 28. Nah, ini tadi mengapa Bu Rana bilang jangan dihitung dulu. Ini salah satu trik ya. Di sini ada 32 sama, tinggal dicoret. 14 sama 28, ketemu 2. Ini 2 sama 2, selesai kan? Kalian nggak perlu menghitung lama. Ya, jadi ketemunya C. Cuman pemahamannya memang harus betul-betul paham. Itu ya. Pemahamannya harus betul-betul paham. Kok iso? Terus caranya di tingginya piye? Volume tabung yang dipakai tidak 48 tingginya, tapi 32. Nah, karena di sini tersisanya 16, berarti yang masuk ke sini kan 48 kurangi 16, gitu loh. Ya, terus tinggal kita bagi, tidak usah kita hitung. Nanti tinggal kita sederhanakan selesai. Kalau kita menghitung kan butuh waktu yang lama sekali. Ya.
Ya, selesai ya, 32. Oke, nomor 34. Nomor 34 ini termasuk soal mudah. 34, 35 ini soal mudah karena 34 hanya mencari modus, 35 mencari rata-rata, dan datanya adalah data acak. Itu ya, yang dibutuhkan adalah ketelitian. Oke, sekarang untuk 34. 34 ini kita langsung ke pilihan gandanya aja caranya. 73, berapa 73? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. 83, berapa 83? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Oke. 86, ada berapa 86? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. 96, ada berapa 96? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 juga. Nah, sudah ketahuan toh langsung berapa modusnya? Modusnya adalah B83. Nah, jadi tidak perlu semua. Kita lihat pilihan gandanya saja. Inilah kelebihan dari soal pilihan ganda. Kita bisa langsung melihat pilihan gandanya. Oke, gampang kan? Hanya butuh waktu berapa detik ini tadi. Nomor 35. Ya, nomor 35 ini tentang rata-rata. Berarti kita jumlahkan semuanya, kita bagi dengan jumlah data. Nah, ini butuh ketelitian karena harus menjumlah. Triknya, yo harus teliti triknya. Kita jumlahkan yang ini dulu. Kalau berana itu, yang ini 804. Yang ini 784. Total semuanya adalah 1588. Kita bagi dengan berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Berarti 1588 dibagi 16. Boleh disederhanakan, boleh pakai porogapit. Ketemunya adalah C. Nah, ini juga kemampuan menghitung. Soal mudah, tapi kemampuan menghitungnya harus bagus. Oke, kita ke nomor selanjutnya ya. Tiga enam ini juga soal mudah, mudah sekali, hanya membaca. Sekarang perhatikan pilihan gandanya dulu. Pilihan gandanya terdiri dari persentase yang sama semua. 9 ada 9, 30 ada, 16 ada, 20 ada. Terus yang ini yang siku-siku adalah 25% ya. Oke, sekarang kita tinggal mengurutkan siapa mau dari yang paling besar atau yang dari yang paling kecil bebas. Oke, kita urutkan dari yang paling besar aja ya. Yang paling besar adalah si ayam. Ayam 90, kemudian angsa 75, kemudian bebek 60, kambing 48, kelinci 27. Sekarang kita urutkan persentasenya. Di sini ada 9, 16, 30, 20, angsa 25. Ini 25% ya kalau yang siku-siku. Berarti paling banyak 30%. Kemudian 25%, kemudian 20%, kemudian 16%, kemudian yang terakhir 9%. Nah, tinggal kita urutkan. Ayam 30%, kita lihat yang ayam 30%. Betul, betul, AB betul. Nah, ini salah ya. Ini tidak usah dipilih. Nah, yang B sudah kegugur. Angsa 25%, angsa 25%, betul. Betul, 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 betul semua. Bebek 20%, kita lihat bebek 20%, betul, betul. Nah, ini sudah salah yang D, bebeknya 16. Berarti tinggal pilihan A atau C, ya kan? Kambing 16%, lihat kambing yang A 9%, oh, we salah. Sudah ketemu jawabannya yang C. Soal mudah. Mudah sekali. Oke. Sekarang kita ke soal selanjutnya. Soal nomor 37. 37 ini juga soal mudah, 38 ini juga soal mudah.
Oke. Nomor 37. 37 ini mencari modus juga, tapi sekarang modusnya berbentuk tabel. Ya. Yang di sini voli, tari, batik, berarti kita menjumlahkan ke bawah ya, ke sini. Nah, ini yang kita jumlahkan. Nah, untuk voli jumlahkan aja 12, 7, 8, 9, 8 ini jumlahkan semua. Ya. Laki-laki perempuan kita jumlahkan, untuk voli ketemu 78. Kemudian untuk tari ketemu 87. Kemudian batik dijumlahkan semua, ini dijumlahkan semua, ketemunya adalah 76. Kemudian taekwondo ketemunya adalah berapa ini taekwondo? 17 ini 9 20 20 30 37 37 tambah 7 44 52 58 58 tambah 6 67 ya. Nah. Paling banyak siapa? Sudah jelas paling banyak adalah tari. Nah, ini juga kemampuan menghitung harus hati-hati ya. Kemudian 38. 38 itu membaca diagram batang. Nah, kita harus baca dulu. 2016 itu ada berapa? 2017 ada berapa? Kita baca dulu diagramnya. 2016 berarti 200 tambah ini di antara 200 sama 300 sama 400 berarti 350 ya. Berarti tahun 2016 itu ada 550. 2017 650. Kalian baca ya dengan teliti. 2018 300 sama 400 berarti 700. 2019 400 sama 250 berarti 650. Ini mudah sekali. Kita cek pernyataan A. Panen terbanyak pada 2017, betulkah? Panen terbanyak kan ini 2018 berarti salah. Rata-rata. Nah, kalau udah ketemu rata-rata gini nanti tinggalkan dulu. Kita cari yang lain dulu. Selisih, nah, karena rata-rata kan harus menjumlah, harus membagi. Nanti dulu, kita tinggalkan dulu. Itu trik, supaya waktunya menghemat. Kita ke C dulu, C ya. C, selisih 2016 sama 2019. 16, 19. Berarti 650 dikurangi 550. 100, betul ya? Betul. Oke, sekarang coba yang D. Tidak pernah terjadi penurunan pada 550, 650, 750 turunnya di tahun 2019 berarti ini salah. Nah, karena sudah ketemu C, otomatis yang B ini pasti salah. Itu ya. Jadi ketemunya adalah yang C. Enggak usah dihitung, waktunya jadi hemat. Itu ya. Ya, itu salah satu trik. Oke, dua soal terakhir, nomor 39 dan 40. 39 itu soal yang sulit, 40 itu soal yang biasa. Oke, nomor 39. Di sini tentang soal cerita rata-rata. Ada kata rata-rata 25 siswa, 90. Langsung kita kalikan 25 kali 80. Ketemunya adalah 2000. Terus, 3 siswa mengikuti susulan sehingga rata-rata ulangan menjadi 78,5. Tadinya 25 siswa, ada 3 siswa yang susulan. Berarti sekarang kita punya 28. 28 anak itu rata-ratanya 78,5. Berarti berapa sekarang? Rata-ratanya menjadi berapa? 28 kali 78,5. Yaitu 2198. Nah, karena yang tadi 25 anak 2000, yang 28 anak 2198, berarti ada selisih. Berapa selisihnya? 2198. Tadi sini ya, 98 dikurangi 2000, ada selisih 198. 198 ini adalah jumlah nilai ketiga anak. Jumlah nilai 3 anak.
jumlah ya. Yang ditanya adalah rata-rata nilai susulan ketiga anak. Karena ini jumlah nilai dan banyak anaknya 3, berarti rata-ratanya adalah 198 dibagi 3. Ketemulah dia 66. Jadi ratanya adalah A. Oke, itu ya. Jadi butuh pemahaman, ya. Makanya dia soal sulit. Terakhir, soal nomor 40, soal tentang rata-rata juga, tetapi ini bentuknya diagram. Tapi ini soal yang mudah. Oke, sekarang kita cek dulu. 66 itu berapa anak? 1 tambah 2 ada 3 anak. 70 ada 4 anak. Ini 8 anak. Ini 6. Nah, ininya juga garis-garisnya juga gampang dibaca. Makanya dia termasuk soal yang sedang. Ini 4. Berarti untuk mendapatkan rata-rata, karena di sini ada kata-kata rata-rata, maka kita cari dulu rata-ratanya. 66 kali 3, kemudian 70 kali 4, 78 kali 8, 82 kali 6, 89 kali 4. Nah, di sini totalnya adalah 1950. Rata-ratanya, banyak anaknya berapa? 3 tambah 4 tambah 8 tambah 6 tambah 4, ketemunya adalah 25. Berarti rata-ratanya adalah 1950 dibagi 25. Rata-ratanya adalah 78. Nah, ketemu ya. Yang ditanya adalah banyak siswa yang nilainya di bawah. Berarti nilainya di bawah 78. Berapa nilai di bawah 78? 70 dan 6. 6, yang nilai 70 ada 4, 66 ada 3, berarti banyak anaknya adalah 4 tambah 3, 7. Nah, ini kan soal sedang kan? Nah, gitu ya. Jadi, untuk soal mudah dan sedang yang kalian bisa kerjakan dengan betul semua, kalian sudah punya tabungan nilai 8,25 untuk TO1 ini. Oke, nanti selanjutnya kita akan melakukan analisis lagi untuk TO yang kedua. Terus semangat, tetap belajar, jangan menyerah, banyak berlatih, dan selalu jaga kesehatan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses di TO-TO selanjutnya dengan nilai yang memuaskan dan terbaik. Amin.